Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa, Bapak di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah di mana kembali kami datang, boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan, mari Tuhan berbicara lah buat kami. Jadikan hati kami seperti tanah-tanah yang subur sehingga benih firmanmu akan bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-208. Saya memberikan judul Lidah seorang murid ya. Dan nanti akan kita baca diambil dari Yesaya pasal 49 sampai 53. Dalam Yesaya pasal 54 mengatakan bahwa Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan, "Aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu." Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar, seperti seorang murid. Ayat yang kelima: "Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang." Saudaraku sebagai orang yang percaya Tuhan mau kita boleh sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, murid Tuhan yang sejati ya. Dan sebagai seorang murid kita memiliki lidah atau kita memiliki perkataan yang sungguh-sungguh perkataan yang sangat membangun ya, yang sangat berpengaruh ya. Lidah atau perkataan itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Dengan perkataan kita, dengan lidah kita, kita bisa membangun. Dengan perkataan kita, kita bisa menghancurkan seseorang. Tuhan mau kita memiliki lidah seorang murid yang benar. Artinya dengan perkataan kita, kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang memberikan semangat kepada orang yang letih, kepada orang yang lesu, memberikan kesegaran, memberikan semangat baru, ya. Bukan perkataan-perkataan yang melemahkan, bukan perkataan-perkataan yang menghancurkan, bukan perkataan-perkataan negatif mungkin yang membuat orang menjadi lesu, membuat orang kehilangan semangat, membuat orang menjadi down, ya. Tetapi lidah seorang murid adalah perkataan-perkataan yang membangun yang memberikan semangat yang memberikan gairah yang memberikan harapan baru Nah bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki lidah seorang murid yang benar Ed, tadi mengatakan bagaimana kita harus mempertajam pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan setiap pagi ya kita bisa memiliki perkataan seorang murid yang benar, ketika kita belajar mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Mendengarkan dengan baik adalah mendengarkan dengan cara yang benar. Bagaimana kita memberikan perhatian penuh? Bagaimana kita menyendengkan telinga kita? Bagaimana kita belajar fokus dan belajar peka untuk mendengarkan firman Tuhan dan tidak memberontak, ya. Sehingga kita bisa memiliki lidah seorang murid yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang memberikan pengaruh yang positif bagi banyak orang. Dan saya percaya setiap kita Tuhan akan memampukan kita untuk memiliki lidah hmm. seorang murid. ya. Oke saudaraku dan nasi yang akan kita baca besok diambil dari kitab Yesaya pasal 54 sampai 58. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.